yang kekal hanyalah illalladzina amanu, iman, wa amilus salihat, dan amal salih. Yang kaya-kaya, yang sombong-sombong, yang angkuh-angkuh, yang pelit, yang bakhil, yang jahat, mati semuanya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai hari yang paling dimuliakan Allah ini hari Sayyidul Ayyam, hari Jumat, tempat yang paling mulia adalah masjid. Manusia mulia adalah orang beriman. Saat mustajabnya berdoa, nafas masih berhembus, jantung masih berdetak, kaki masih melangkah, tangan masih menghayun, mata berkedip. Itu nikmat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini akan berjalan selamanya seperti ini? Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa laylailu sabiqun nahar. Matahari tak berjumpa dengan bulan, bulan tak menabrak matahari, malam tak mungkin mendului siang, siang tak mungkin mendahului malam. Wa kullum fi falakin yasbahun, semuanya berjalan di garis edarnya masing-masing. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Tapi sampai masanya nafas ini berhenti berhembus, hembusan terakhir, mata terbelalak karena melihat ruh keluar dari jasad. Sampai masanya jantung berhenti berdetak, kaki tak lagi melangkah, perbuatan yang paling ringan bukan menggerakkan anak lidah, yang paling ringan adalah mengedipkan mata. Mengedipkan mata pun dikedipkan orang lain. Datang orang menutupkan mata kita. Lalu kemudian anak menantu, handai tolan, sahabat kerabat meneteskan air mata karena mereka melihat kita terbujur kaku. Tak ada beda antara orang yang berkuasa dengan rakyat jelata. Tak ada beda antara orang yang kaya raya dan miskin papa. Semuanya sama, terbujur. Sampai akhirnya, selama ini dia mandi, saat itu dimandikan. Selama ini berpakaian, saat itu dipakaikan. Selama ini berjalan, hari itu diperjalankan. Sampai masanya digalikan tanah. Rumah itu dia yang membuat, arsiteknya dia yang mencari. Rezeki dikejar pagi menjelang petang, petang sampai malam, sampai akhirnya terbangun rumah yang besar. Tapi tak ada satu jengkal pun tempat di rumah itu yang bersedia menjadi tempat tinggal. Kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Dari tanah balik ke dalam tanah, diantar orang ramai-ramai masuk ke lubang tanah, sampai akhirnya mereka timbun. Anak buah hati belayan jiwa akan masuk ke dalam liang lahat. Yang satu memegang tengkuk, yang satu memegang pinggang, yang satu memegang ujung kaki. Setelah itu mereka pun menarik satu persatu papan menutup liang lahat. Mereka pun kemudian naik ke atas menginjak makam biar padat. Dibacakan talqin, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayup-sayup terdengar suara tapak kaki mereka meninggalkan kita sendirian. Mana kawan? Mana sahabat? Mana tetangga? Mana handai tolan? Semuanya pulang ke rumah dengan derayan air mata. Hari pertama mereka menangis, hari kedua mereka menangis, sampai pada masanya mereka pun duduk rapat keluarga membagi harta warisan. Mereka orang-orang menikmati jerih payah, tetes puluh keringat, darah dan air mata. Mereka tak pernah mencarinya, mereka hanya berkelahi memperebutkannya. Bagaimana dengan nasib kita? Ketika jantung berhenti berdetak, darah berhenti mengalir, berubah menjadi nanah, kulit mulai menggelembung, usus membengkak, perut meletus, kelopak mata terlepas,
kuku-kuku tanggal dari ujung jari, kulit kepala mengelupas, tak ada yang mau melihat, tersimpan di dalam lubang tanah. Itulah mengapa tinggi setinggi tegak, supaya bau tak keluar ke atas. Itulah mengapa kubur disiram, supaya tak diterkam binatang buas. Sampai akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selama ini muka dibersihkan, kaki dirapikan, orang begitu peduli terhadap tubuh fisik, rupa dan wajah, sampai akhirnya semua tak ingin melihat, karena itu hanyalah pemandangan yang mengerikan. Siapa yang akan memakan kulit cacing-cacing tanah yang tak bermata, tak bertelinga, tak berkaki, tak berkulit, makhluk ciptaan Allah? Mereka memang tinggal di dalam tanah, tapi sampai masanya mereka lah yang akan memakan daging, kulit, sumsum, tulang, bulu, sampai akhirnya hanya tinggal kenangan semata. Pernah jadi orang kaya, pernah jadi penguasa, pernah jadi orang terkenal, pernah menjadi orang yang dijunjung tinggi, dihormati dan muliakan. Mana orangnya? Itu dulu rumahnya, itu dulu kebunnya, itu dulu istananya, itu adalah anak cucunya. Orangnya hilang ditelan bumi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah dia membangun masjid? Kalau ada orang sholat di dalamnya, subuh, zuhur, maghrib dan isya, asar, tahajud, witir, mengalirlah pahala. Pernah dia membangun rumah Quran? Anak-anak kecil belajar membaca alif bata, malam mereka menghatamkan Quran. Pernah dia menyekolahkan anak yatim? Kalau pernah dibuat, itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lewat lalu lalang di depan kubur tak ada peduli, karena tak pernah ditunjuk ajar agama Islam. Tapi kalau mereka pernah belajar, apa kata mereka waktu lewat di makam kita? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, wa inna insya'allahu bikum la'iqun, yirhamullahul mustaqdimina wal mustaqirin, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kalau ada kenangan baik, mereka sempatkan membacakan Al-Fatihah untuk almarhum bapak pulan, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi kalau yang ada kata-kata kasar, kalau yang ada hanya caci maki, sumpah serapah, mereka bersyukur kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama berada di dalam tanah, sampai akhirnya malaikat meniupkan sangkakala dan kita pun bangkit menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza sama'u fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibu intasarat, planet bertabrakan, wa idzal biharu fujjirat, lautan diledakkan naik ke atas daratan, wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur bangkit menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang Ausi bin Wa'il membawa tulang-tulang belulang yang sudah berubah warna. Ayuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'da ma baliya wa ramma? Apakah Tuhanmu bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini? Nabi diam. Sampai akhirnya malaikat Jibril datang membawakan jawaban. Qul, katakan kepadanya ya Muhammad, katakan kepada Ausi bin Wa'il, katakan kepada siapa saja yang tak percaya bahwa dia akan hidup lagi. Yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang pertama kali menghidupkan dulu, yang pertama kali menciptakan dulu, yang pertama kali membuat dia ada, lalu dibuatnya menjadi tak ada, bersatu dengan tanah, dengan kudrat iradat, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita akan bangkit tegak mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangan amalnya, fa huwa fi 'aysyatir radiyah. Apa yang akan kita lihat nanti? Apa yang akan kita pandang? Apa yang akan kita lihat? Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan, walaupun perbuatan baik itu sebesar tapak kaki semut, sebesar biji sawi, yarah, mata akan menengok. Ittaqu zulma, jangan aniaya orang. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah,
karena penganiayaan akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Berbaris orang untuk menuntut dari mulai tindak tanduk, ujung jari, bisikan telinga, tatapan mata akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisakah waktu itu anak dan harta menolong? Yauma yanfa'u malun yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada gunanya harta wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Saat itu tidak ada yang bisa menolong. Syafaat penolong hanya syafaat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di hari Jumat yang penuh dengan barakah, perbanyaklah salawat kepada Nabi. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kamu dibawa ke makamku di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, walaupun kamu tinggal di ujung dunia. Kaifa salatuna ma'rudatun alayka? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu? Kau sudah meninggal ya Rasulullah. Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul i'malu, beramallah, bersalawatlah. Fasayarallahu amalakum, Allah melihat amal kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melihat amal kita dari Masjid Nabawi. Wal mu'minun, orang-orang beriman melihat amal kamu. Orang beriman yang masih hidup melihat amal kita. Orang beriman yang sudah meninggal dunia, ayah kita, emak kita, ibu kita, saudara kita dari alam barzakh sedang menengok, menonton amal kita. Kalau baik amal itu tersenyum, mereka bangga punya anak yang soleh. Tapi kalau perbuatan dosa, malu mereka sudah mengandung 9 bulan 10 hari. Aku hanya mengandung seorang penjahat, peminum khamar, pecandu narkoba, pejudi dan pezina. Menyesal mereka mengandung, menyusukan, melahirkan dengan tetes 10 keringat dan air mata. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kekal abadi? Semua akan sirna, semua akan binasa, semua tak ada kekal. Yang kekal hanyalah illal ladzina amanu, iman, wa amilus shalihat, dan amal saleh. Yang kaya-kaya, yang sombong-sombong, yang angkuh-angkuh, yang pelit, yang bakhil, yang jahat, mati semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun mati, Qarun mati, Namrus mati, Abu Jahal, Abu Lahab mati semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal abadi hanyalah amal saleh. Illal ladzina amanu, kecuali iman, wa amilus shalihat, amal saleh. Itu sajalah lagi satu-satunya harapan. Kalaupun itu tak dilakukan, kalau binatang-binatang sempat salah, maka ketika binatang semuanya dikatakan Allah kunu turaban, hai semua binatang, berubah kalian menjadi tanah, waktu itu orang kafir berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, andai aku berubah menjadi tanah. Semua binatang akan berubah menjadi tanah. Semua binatang akan berubah menjadi debu, dihembus angin, hilang, lenyap, musnah. Tapi kita bukan binatang, kita manusia. Tempat kita cuma ada dua, neraka jahannam atau surga jannatul firdaus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.